Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin sebentar ya, saya absen dulu ya. Oke, okay, itu di samping ini ada nih topan. <sumur> Salam, ma. Selamat malam. Mas Fajar, kalau Muhammad. Coba. Muhammad Ridwan Wahyu itu masih nggak ya? Muhammad Ridwan itu sepertinya tidak pak. Sudah tidak ya? Oke. Ridwan Wahyu alias Pak. Muhammad Ridwan Wahyu. Oh Ridwan Wahyu masih oh. pak? Ridwan Wahyu masih. Masih. Masih pak. Oh, itu belum dimasukkan loh di kelompok. Sebentar Pak, saya cek Bentar. Nanti dicek ya. Oke, berarti ini ada ya. Mana orangnya mana? Oke, ini masuk Muhammad ini Fadli. Itu Pak Ridwan Wahyu saya masukkan di kelompok 5, Pak. Namanya siapa? Ridwan Wahyu kelompok lima itu enggak ada. Itu ada Ahmad Ulin, Aldi, Muhammad Misbakun, Rifki, Ridwan Prastia. Oh, ini Ridwan Wahyu ya. Bukan Ridwan Prastia ya. Ada dua Pak Ridwannya Pak. Ya, yang Ridwan Prastia di kelompok satu ya. Ya. Oke, oke, oke. oke. Ya, 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 ya. Maaf Pak, kurang lengkap Pak. Ya, siap. Oke. Okay. Oke. Okay. Berarti ada 28 orang ya, yang aktif ya? Iya Pak, untuk kemarin saya bikin list ada sekitar 28 oh. orang. Ya, kalau saya dikasih itu kan pertamanya ada 47. Banyak juga ya yang resign ya. Iya, Pak. Setelah semester 2 itu, Pak. Ya, 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 ya. Rizki Gilang belum dimasukin Kak Fajar. Rizki Gilang masih aktif, Kak? Sebenarnya beberapa pertemuan dia nggak hadir. Dia sakit. Oh, Takut kok, aku kok sakitnya yang... hampir kayak almarhum. Oh iya, iya, oh iya, oh, ya, saya ya. masukin dulu, masukin. Mari yang sakit apa. yang sakit demam ya, terus sakit apa? gimana ya Pak awalnya kayak cuma pusing-pusing saja gitu terus jadi kayak oh. makin makin parah gitu terus jadi mau mata matanya juga sering lelah berair gitu terus oh. ya kadang demam gitu gitu yeah, yeah, yeah. sekarang sih udah agak mendingan cuma belum masuk dulu hmm. tinggal di mana dia di Sumel Pak di Sumatera Selatan. Oh, yang waktu itu, itu ya, pertama kali itu ya, yang di Palembang yeah. itu ya. Oh ya, yeah, ya, yeah. yang sinyalnya nggak ada itu ya. Iya, yeah. <laughs> itu bisa dimasukkan kelompok dua itu baru lima orang, kelompok tiga juga baru lima orang itu, Mas. Nanti kalau ada lagi, susulin aja. Sudah Pak itu sementara masuk di kelompok uh, tiga. Ya, kelompok tiga bisa itu. Berarti ini sudah ini ya, sudah sudah form 28 ya karena saya diminta juga nanti untuk uh, kapan UTS tanggal berapa ya? Tes tanggal berapa BTS mulai ah. minggu depan. Uh, Bentar. Ya, ya. Oh, mulai minggu depan ya 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 oke okay. mulai tanggal 26 ya. Pak ya ya kalau saya kalau di tempat lain udah bikin soal yang ini belum bikin soal nih sibuk banget sebenarnya. <laughs> Gima, gimana gimana ada-ada gambaran ya jadi Uh, perlu kita ulas, ya. kita perlu ulas kembali yang kemarin itu. Jadi, kemarin itu pertemuan kelima, itu kan kita membahas lima hal, yaitu uh, terkait epistemologi sila-sila Pancasila, struktur logis makna sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai pedoman praktis dalam penyelenggaraan negara, relasi isi Pancasila, kemudian hubungan makna Pancasila yang abstrak, umum, universal. Jadi nanti eh yang sudah saya bagi tadi apa namanya tugasnya itu tidak tidak hanya jadi itu gitu, bisa isinya nanti bisa dalamnya itu bisa sama. Sebagai contoh, kelompok satu itu Pancasila sebagai ideologi negara. Nah itu kan ada pendahuluan, kemudian ada sub-subatnya. Jadi tidak hanya seperti yang saya berikan, itu referensinya bukunya banyak, itu lebih bagus, lebih banyak. ya. Jadi, Contohnya, apa itu ideologi? Setelah diartikan ideologi, fungsi dari ideologi, dan seterusnya. Kemudian, nanti dihubungkan ya dengan keadaan saat ini. Begitu juga Pancasila sebagai filsafat kelompok dua, itu juga eh, pengertian filsafat. Nah, silahkan aja nanti filsafat itu kan banyak yang menemukan ya, kalau... Uh, dari kurikulum atau RPS-nya dari institut itu kan hanya satu buku, yaitu bukunya Profesor Kailan, tapi uh, bisa mencari dari buku uh, lainnya supaya pengkayaannya itu banyak bukan hanya satu. Nah, kemudian kalau yang kelompok tiga itu. Pancasila sebagai sistem etika. Kemarin kita menjelaskan pertemuan ketiga sebagai sistem etika. Itu dicari nanti banyak ya. Jadi hubungannya dengan bangsa dan negara Indonesia nih. Nah seperti apa? Kemudian nilai-nilai Pancasila. Nah nilai-nilai Pancasila itu nanti diterjemahkan ya nilai mulai dari Mahasiswa itu yang kelompok, empat ya, kemudian mulai nilai di masyarakat, nilai Pancasila terhadap negara, dan seterusnya. Nah, kemudian, yang kelima, Pancasila sebagai pandangan hidup, pandangan hidup sebagai pribadi dan orang individual, dan sosial, apa, sosial dan pandangan hidup bagi bangsa dan negara. Nah, itu jadi diterjemahin ya nggak usah banyak-banyak lah sepuluh halaman aja tapi kalau jadi makalah itu sudah sudah bagus oke sebelum mulai mari kita berdoa sejenak agar eh, kegiatan belajar mengajar ini mendapat ridho dari allah swt berdoa mulai Doa selesai, oke. Okay. Kita mulai ke pertemuan, yaitu ke enam. Ya, jadi kita nanti pertemuan sebentar, baru kita diskusi. Udah tampil, ya? Sudah, Pak. Sudah, ya? Sudah, Pak. Siap. Eh itu yang orang yang Bekasi itu siapa ya? Namanya ya. Kak Andrian. Yang dari, eh? Kak Andrian. 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 Satria Andrian Satria ya. Ada ya orangnya ya. Andrian Satria Karim itu ya. Bukan? Oke, okay. oke, okay, kita mulai. Jadi hari ini kita mempelajari terkait yaitu dasar aksiologi, sila-sila pancasila, kemudian nanti pengertian nilai. Dan yang ketiga, hierarki nilai. Yang keempat adalah kita akan mempelajari nilai-nilai Pancasila sebagai suatu sistem yang tadi juga salah satu tugas, fungsi teoritis dan praktis Pancasila sebagai filsafat. Oke. Jadi kalau kita perhatikan di sini dasar aksiologi. Sila-sila Pancasila, jadi sila-sila Pancasila ini sebagai suatu sistem filsafat, jadi, sebagai suatu ya, sistem filsafat. Saya nulisnya kadang-kadang nggak -kadang kelihatan, jadi agak eh, puasa kali ya. Itu suatu ya, su tahu kan, <laughs> juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologinya, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Ada terdapat berbagai macam teori tentang nilai dan hal ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandangnya. Dari masing-masing dalam menentukan tentang pengertian nilai dan hirarkinya. Jadi kalau kita lihat di sini pengertian nilai dan hierarkinya itu agak panjang. Misalnya ada kalangan materialis. Jadi kalangan materialis itu mengutamakan istilahnya materi. Memandang bahwa hakikat nilai yang tertinggi adalah material. Ya, atau materi, ya, material ke materi kalangan idonis. Nah, jadi, kalau kalangan idonis itu berpandangan bahwa nilai yang tertinggi itu adalah nilai e, kenikmatan, kenikmatan bukan kenikmatan. Nah, sebentar, saya hapuslah, biar situ enggak bingung. Oke. Jadi kalau eh, kalangan materialis, materialis memandang hakikat nilai ya yang tertinggi adalah material, harta, kekayaan yang bersifat benda dan kelihatan gitu. Tapi kalau kalangan hedonis berpandangan bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai kenikmatan. Namun dari berbagai macam pandangan tentang nilai dapat kita kelompokkan ada dua macam sudut pandang yaitu bahwa sesuatu itu bernilai karena berkaitan dengan subyek pemberi nilai yaitu manusia. Hal ini bersifat subjektif namun juga terdapat pandangan bahwa padahal kekatnya suatu itu memang pada dirinya sendiri memang bernilai. Hal ini merupakan pandangan dari objektivitas. Jadi hedonis, hedonis itu apa eh, Mbak Nurul? Hedonis apa itu? Kira-kira hedonis? Hedonis itu hedonis suatu itu. sifat yang ya. kayak. Ya hedonis apa? Sifat yang nggak pernah susah ya? Yang... Senang terus. Ya ke ya. kepuasan. Ya, kayak, ya, kayak Mas Wajar itu hedonis, enggak ya pernah Mencari susah. Jadi kepuasan. <laughs> enggak, enggak nah. gitu, <laughs> Jadi kalau hedonis itu artinya orang yang enggak pernah punya masalah hidup. Jadi intinya seneng aja ya kenikmatan bahwa apa di ya pokoknya happy terus bahasanya begitu ya bahasa bahasa milenialnya begitu. Makanya kalau ada orang yang sifatnya happy happy terus gitu, wah lho kelompok hedonis kan gitu ya hedonisme. Nah, jadi orang yang uh, selalu memandang bahwa sesuatu itu kepuasan kenikmatan ya. Nah, kalau namanya kenikmatan itu nggak bisa kelihatan tapi dirasa. Ya, ada yang ya intinya happy happy terus itu hedonis. Nah, seperti itu nah kemudian pada hakikatnya segala sesuatu itu bernilai tuh pada hakikatnya segala sesuatu itu bernilai hanya nilai macam apa saja yang ada ya sebagai ya sebagai hubungan nilai ya, ya sebagai, sebagai nilai hubungan nilai tersebut dengan manusia banyak pandangan tentang nilai terdapat dalam menggolong-golongkan nilai dan penggolongan tersebut amat beraneka ragam tergantung pada sudut pandangnya masing-masing jadi di situ ada eh, apa namanya ada serta ya itu bukan sena itu serta ini salah tulis itu. Maklum, dah tuwek. Uh, ya. Pendapat Max seller misalnya mengumumkakan bahwa nilai pada hakikatnya berjenjang. Jadi tidak sama tingginya dan tidak sama luhurnya. Jadi nilai-nilai itu dalam kenyataannya ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah bila mana dibandingkan satu dengan lainnya. Jadi maksudnya di sini nilai itu ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah tergantung dari sudut pandangnya. Nah. Sejalan dengan pandangan tersebut, Noto Negoro merinci nilai di samping bertingkat juga berdasarkan jenisnya. Ada yang bersifat material, ada non-material. Dalam hubungan ini, manusia memiliki orientasi nilai yang berbeda. Tergantung pada pandangan hidup dan filsafat hidup masing-masing. Nah, Menurut Noto Negoro bahwa nilai-nilai Pancasila itu termasuk nilai kerohanian tetapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui nilai material dan nilai vital. Nah, kalau kita eh, apa namanya itu kita ambil intisari ya dari pendapat Max Tegeler dan Noto Negoro, Jadi tergantung dari sudut pandang masing-masing manusia. Maksudnya tahu ya, Coba tadi ada eh, nanti ini kita kita tanya jawab ya nah, yang memaknai ya memaknai bahwa nilai yang lebih tinggi ada yang lebih rendah dan nilai bahwa ada material ada non material dan hubungan dengan manusia. Orientasi nilai yang berbeda tergantung pandangan hidup dan filsafat hidup masing-masing. Nanti rekan-rekan uh, menjelaskan mengenai hal ini. Saya ingin lihat pendapat. Nah, sekarang pengertian nilai. Nah, tadi kalau kita uh, atau ini bahasa Inggris, kok bisa burung Inggris? Jadi nilai atau value dalam bahasa Inggrisnya termasuk pengertian filsafat. Nah, persoalan-persoalan tentang nilai dibahas dan dipelajari pada salah satu cabang filsafat yaitu filsafat nilai itu. Jadi kalau orang filsafat itu nilai aja dibahas itu. Apa sih nilai sebetulnya arti? Jadi kalau nanti jadi filsuf ya, filsuf itu orang-orang filsafat biasanya ada teman-teman saya itu kuliah S1, S2, S3 filsafat di UGM itu kayak orang gendeng. Jadi semua dinilai di diartikan, diartikan, diterjemahkan sampai Ya semaunya aja kan sepertinya. Ini kalau dipikir nilai itu value. Satu ya satu. Dua tambah dua ya empat. Itu kan ada nilainya. ada Tapi perasaan nggak seperti itu. Nah, itu tadi yang disebut material non material. Nah, ada filsafat nilai, Axiology teori of value. Ya, jadi filsafat nilainya, kalau saudara-saudara ingin mendalami, ini sebetulnya kalau di komputer juga ada nilai itu kan. Sebetulnya sebelum menjadi eh, algoritma itu pasti sudah diterjemahkan nilai. Ini agak nyambung dengan jurusan saudara-saudara semuanya. Maka filsafat sering di, e, juga diartikan sebagai ilmu tentang nilai-nilai. Nah, jadi, jadi kalau kita lihat e, kebebasan orang itu kok hedonis kenapa nilainya kok dia kenikmatannya sukanya itu kan gitu. Nah itu nilai orang lain menilai ke dia seperti itu. Nah, dia nilai ke orang lain sudut pandangnya beda. Itu orang punya mobil Alphard ya, baru wah nikmat kali kalau punya. Nah, itu nilainya beda lagi, itu yang eh, material. Jadi kalau kita suatu nilai kebenaran daun itu kenapa jatuh? Nah, itu kenapa enggak ada di pohon aja? Nah, daun kering jatuh dari pohonnya, nah itu ada kalau orang filsafat itu diteriti itu kenapa bisa jatuh kan nilainya apa kan gitu jadi pengertian nilai ini yaitu di dalam rumusan filsafat nilai aksiologi theory of value nah kemudian istilah nilai di dalam bidang filsafat dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak yang artinya keberhargaan ada atau kebaikan goodness ya, jadi eh, tadi ya, nilainya value nya keberhargaan atau kebaikannya dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dan nilai mau melakukan penilaian <laughs> bingung sih ya <laughs> nah, tapi asik kalau kita pelajari ya. Jadi, benda abstrak yang artinya kepenghargaan atau kebaikan ya dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu kejiwaan tertentu dalam menilai mau melakukan penilaian yang ngapain orang nilai daun jatuh ya kan gitu tapi memang seperti itu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai mau melakukan penilaian ya kalau orang nggak mau mempelajari kenapa itu daun jatuh dari atas ke bawah, kok jatuhnya enggak bablas. Nah, mungkin bahasa jatuhnya ya filsafat kejatuhan, kan begitu? Kan ada daun, kenapa jatuh ke bawah? Nah, itu kan ada nanti teorinya, tarik menarik bumi, kok enggak bablas ke atas, kan begitu? Kan ya, nah itu jadi eh, filsafatnya di sana, di dalam dictionary of sociology and related skins, dikemukakan bahwa nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Nah lo, jadi di sini suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Nah, kalau tadi dipelajarin tentang keberhargaan, kebaikan, kata kerja, yaitu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai mau melakukan penilaian. Nah, di sini semuanya itu suatu kemampuan yang dipercayai, yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Karena yang nilai itu manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. ya so, The belief, ya, capacity of any subject to statis A human desire jadi nilai itu, pada hakikatnya, adalah sifat mau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Maksudnya, kalau ada sesuatu dinilai, itu ada kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Tadi yang saya sampaikan, wah, itu ada punya mobil Alphard. Contohnya kan seperti itu. Nah, alat harganya tinggi. Berarti kualitas yang pada suatu objek. Bukan objek itu sendiri yang menilai, tapi manusia menilai kualitasnya. Jadi suatu itu mengandung nilai artinya ada sifat, ada kualitas yang melekat pada suatu itu. Nah, contoh kalau di sini bunga itu indah. Nah, tuh, bunga itu indah. Ada kata perbuatan itu asusilah. Indah, susila adalah sifat, jadi abstrak, sifat atau perbuatan Jadi kualitas bunganya harum, kualitas bunganya bau busuk, Tentunya bunga bangkai. Jadi beda itu. Jadi ada sifat, ada kualitas. Nah. Kemudian perbuatan asusila, nah itu masuk ya melekat pada sifat perbuatannya asusila kata kerjanya asusila dari susila perbuatan di sini adalah asusila tertelah. kalau susila itu perbuatan yang A, itu artinya tidak, kan? Gitu, kalau asusila itu tidak baik, jadi tertelah, kan? Begitu ya, jadi beda. Itu di asusila ditambahin a aja, udah beda arti, kan? Gitu, dengan demikian, maka nilai itu sebenarnya adalah suatu kenyataan yang tersembunyi, dibalik, bukan dibatik, di balik kenyataan-kenyataan lainnya adanya nilai itu karena adanya kenyataan yang lain sebagai pembawa nilai. Nah, apa pembawa nilainya bunga? Nilainya apa? Indah, wangi. Ah, indah itu kelihatan, kelihatan mata, materialnya. Tapi kualitasnya ya melekat di bahan bunga itu selain indah ya ada rasanya ada yang wangi, ada yang bau, busuk, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Kemudian hierarki nilai itu sendiri. Hierarki nilai itu terdapat berbagai macam pandangan tentang nilai. Dan hal ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandangnya masing-masing dalam menentukan tentang pengertian suatu hierarki nilai. Apa itu hierarki nilai? Tadi adalah tingkatan. Kan nilai itu bertingkat. Yang tadi saya jelaskan bahwa nilai itu mempunyai kualitas. Ada tingkatan-tingkatan. Kemudian tentang nilai ini di sini diumpamakan misalnya kalangan materialis memandang bahwa nilai tertinggi adalah nilai material. Kalangan hedonis berpandangan bahwa nilai tertinggi adalah nilai kenikmatan. Nah ini agak beda. Ya, jadi orang hedonis itu ya memandang ada nilai kenikmatan. Nah, pada kekatnya segala sesuatu itu bernilai hanya nilai macam apa yang ada, serta bagaimana hubungan nilai tersebut dan penggulungan tersebut? Amat beraneka ragam, tergantung pada sudut pandang dalam rangka penggulungan. Sebagaimana jelaskan di muka tadi, Max Keller mengupakan bahwa nilai-nilai yang ada tidak sama luhurnya dan tidak sama tingginya. Nilai-nilai itu... Cara senyatanya ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah dibandingkan nilai-nilai lainnya. Nah, judul dari pokok bahasan kita adalah hirarki. Hirarki di pertemuan kedua itu saya jelaskan tentang tingkatan ya dari atas ke bawah bersifat paramit. Ya. Oke. Jadi eh, masih di dalam subbab hirarki di sini. Jadi menurut nah, tinggi rendahnya nilai dapat dikelompokkan dalam empat tingkatan. Nilai kenikmatan, nilai kehidupan, nilai-nilai kejiwaan, nilai-nilai kerohanian. Nah, sudah ada artinya itu. Nah, jadi dalam tingkat terdapat deretan nilai yang mengenakan ini kalau kenikmatan ya dan tidak mengenakan mengenakan bukan mengenak mengenakan yang menyebabkan orang senang atau menderita atau tidak enak. Kalau dengan nilai kehidupan dalam tingkat ini terdapat nilai yang penting bagi kehidupan misalnya kesehatan. Nah itu paling tinggi itu hierarkinya. Nah, itu kalau Mas Fajar pengen eh, kalau diberikan uang sama sehat pilih yang mana? Milih itu harus salah satu. Sehat, Pak. Kalau sehat ntar bisa ya. cari uang, Pak. Nah, itu tadi sudah masuk filsafatnya. Jadi nilai tertinggi kesehatan. Kalau sudah sehat bisa cari uang, kan begitu. Nah, itu udah benar. Jadi apa yang saya sampaikan tadi masuk nah, logika. Jadi kalau kita mempelajari filsafat sudah logika if ya jika A adalah ini, B ini selain itu ini. Nah, gitu. Biasa orang komputer pakai logika ya jika nah, jika A masuk, D tidak masuk, maka selain A dan C keluar kan begitu. Itu F. Kalau Excel fungsi F dulu ya. Nilai-nilai <soran> kejiwaan. Dalam tingkat ini terdapat kejiwaan yang sama sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Nilai-nilai semacam ini ialah keindahan, kebenaran dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. Nah, nilai-nilai kerohanian dalam tingkat ini terdapat modalitas nilai dari yang suci dan tak suci. Nilai-nilai semacam ini terutama terdiri nilai-nilai pribadi. Nah, ini menyangkut uh, kalau pribadi itu keagamaan. Nah, apa etika saat ini yang baru-baru ini? Uh, adalah ada yang ngaku apa itu nabi ke-26 kan gitu ya. Mr. Chang atau apa itulah Yusuf Chang apa. Nah, dia enggak mempelajari Pancasila, kalau dia mempelajari Pancasila jadi orang pinter, seharusnya saling menghormati. Nah, di sini sudah terdapat nih, terdapat modalitas nilai yang suci dan tak suci. Ya, ini pribadinya ketahuan. Nah, ini Walter Jeffers menggolongkan nilai-nilai manusiawi ke dalam delapan kelompok nilai-nilai ekonomis, nilai-nilai kerjasamaan, nilai-nilai hiburan, nilai-nilai sosial, nilai-nilai watak, nilai-nilai estetis, dan nilai-nilai intelektual serta nilai-nilai keagamaan. Nah, kalau estetis itu keindahan ya, dalam alam dan karya seni. Nah, intelektual pengetahuan dan pengajaran kebenaran. Nah, makanya kalau wah itu udah intelek itu pasti benar ya bilang begitu. Watak keseluruhan kebutuhan kepribadian sosial yang diinginkan. Sosial berasal mula dari berbagai bentuk keserikatan manusia. Itu manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan sekitarnya, hiburan, permainan dan seterusnya. Nah, tadi jasmani itu kesehatan, efisiensi, keindahan dalam kehidupan badan. dari badan itu perlu sehat kan begitu ya. Nah, kalau nilai ekonomis itu harga pasar semua benda yang dapat dibeli. Nah, mata negara dari atas itu membagi menjadi tiga nilai material, nilai vital dan nilai kerohanian. Nah, kerohanian itu dibagi lagi menjadi nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan dan nilai religius. Nah, dari uraian macam-macam nilai di atas dapat dikemukakan pula bahwa yang mengandung nilai itu bukan hanya sesuatu yang berwujud material saja, akan tetapi juga sesuatu yang berwujud non-material atau immaterial. Bahwa suatu immaterial dapat mengandung nilai yang sangat tinggi dan mutlak bagi manusia. Jadi kalau ada tuntutan material-immaterial kan ada sering dengar di televisi sambil melihat televisi kan ada seperti itu berarti uh, dia itu ada kerugian nilai bagi dia waktu ya dan seterusnya itu nilainya lebih tinggi ya nilai-nilai material relatif lebih mudah diukur yaitu dengan menggunakan alat indera maupun alat pengukur kalau berat yaitu kiloan panjang meteran luas meteran dan sebagainya nah kalau Nilai ya immaterial kerohanian lebih sulit mengukurnya nah, dalam menilai hal-hal kerohanian spiritual yang menjadi alat ukurnya adalah hati nurani manusia yang dibantu oleh alat indra, cipta rasa karta dan keyakinan nah, ini berhubungan dengan sila pertama. Nah sekarang nilai-nilai pancasila sebagai suatu sistem. Nah ini sebetulnya intisari sari yang pernah saya sampaikan. Jadi isi dari sila-pancasila itu hakikatnya dapat dibedakan atas hakikat pancasila yang umum, universal, yang merupakan substansi sila-sila pancasila sebagai pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Yaitu sebagai dasar negara yang bersifat umum, kolektif, dan seterusnya. Itu yang kemarin saya sampaikan. Nah, fungsi teoritisnya ya Pancasila sebagai suatu sistem filsafat bahwa suatu sistem filsafat adalah merupakan suatu sistem pengetahuan dan pengertian yang terdalam serta menyeluruh sehingga bersifat universal. Nah, pernah apaan mulai dari perentanan sampai hasil akhirnya seperti apa? Jadi kalau kita perhatikan dari filsafat itu meliputi seluruh jiwa manusia. Yaitu sebagai pandangan hidup, sikap, sikap hidup, atau way of life, dan seterusnya. Nah itu, jadi. Uh, mana itu? Bentar ya, saya pindah dulu. Uh, Oke, ini ada yang izin siapa nih? Link group ya. <laughs> Apa itu link group? Itu jadi kita pas 20 menit lebih dikit. jelasin Pancasila kalau sebentar juga kurang begitu indah ya. Karena Pancasila ini kalau kita gali itu lebih asik. untung Bapak ini di rekan-rekan ini di ITTS banyak filsafatnya saya kalau ngajar di berbagai nggak begini nah, itu ada sejarahnya pancasila kapan itu tapi ini bagus nih ya, kelasnya ini udah kelas UGM ini jadi kita mempelajari banyak filsafatnya saya yakin bingung <laughs> tapi ini kalau nanti ya teman-teman ini rekan-rekan ini baru tahu kalau sudah mau lulus tuh. Oh iya, ada hubungannya biar penulusan apa jurusan eh, di sini TI, informasi dan seterusnya itu teknologi informasi. Ada apa lagi ya di sini informasi apa? Ada berapa berapa jurusan Mas Fajar? Tiga pak, informatika, sistem informasi, uh -huh. sama teknologi informasi oke Nah itu nanti akan ketemu nih coba rekan-rekan eh, bayangkan jika nggak ada Pancasila Seperti apa negara kita ini ada pancasila aja sudah banyak permasalahan itu seperti yang hari ini muncul ya ini tantangan Nah tadi tantangannya bagi youtuber youtuber itu yang tinggal ngeklik kemudian ngomong semaunya tapi dilindungi oleh undang-undang ite Nah, dari undang-undang tersebutlah kita gali filsafatnya ada di mana. Oke. Nah. Jadi kalau kita eh, perhatikan tadi mak apa namanya itu ya mak seller mengemukakan bahwa nilai pada hakikatnya berjenjang. Eh, coba gitu. itu enggak itu apa ada nggak atak tuh? Halo, Ata Ata Lilintar siapa? Ya. <laughs> ini kelihatan nggak wajah saya kelihatan pak. Tapi saya nggak lihat wajahnya tuh. <laughs> nah Coba, lagi mandi atau lagi masa ya. <laughs> Oke Mas Ata ini ada di mana? di rumah pak Ragi. di rumah jadi Max Seller mengumumkan bahwa nilai pada hakikatnya itu berjenjang jadi tidak sama tingginya tidak sama luhurnya ya nilai itu dalam kenyataannya ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah bila mana dibandingkan satu dengan lainnya maksudnya apa ya latihan kita menerjemahkan filsafat sekarang ngomong aja terserah yang penting maksudnya ngerti. nanti uh, saya nilai uh, diskusi santai diskusi santai <laughs> uh, udah ketemu belum kira-kira Oret-oret dulu saya pindah ke mas Topan. Apa itu? Kira-kira yang dimaksud bahwa kenyataan yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Itu bahwa eh, nilai itu berjenjang. Gampang. Gitu <tuh> Ini kan kalau tadi itu umum. Itu kan pendapat ya. Nah, nanti uh, ditambahin oleh Mas Ata pendapat uh, Max Heller Nah pendapat Mas Ata sama Mas Topan apa itu pendapat? maksud dari pendapat itu bisa diterjemahkan nggak kira-kira? Mungkin rendahnya suatu nilai. Mm -hmm. uh, mungkin dari ini Pak kualitas suatu objek yang melekat mm -hmm. pada objek itu sendiri Pak. Oke okay, contoh. Uh, seperti mm, i, intan yang bernilai pak mm -hmm. intan yeah. orang atau intan orang pak eh, ini eh? Ben, apa intan <laughs> mutiara oh mutiara yeah. <laughs> nah, nanti intan irang itu agak beda mm -hmm. lagi loh intan orang yeah. <laughs> oke okay. ah. seperti intan bernilai ya nah menurut Menurut Mas Ata Intan itu bernilai atau enggak? Bernilai, Pak. Ya, nilainya di mana? Pernah punya intan enggak? Belum, Pak. Tari itu mahasiswa namanya Intan nanti besok diajak dia ngobrol. <laughs> nah, Mas Topan menyampaikan, Intan yang bernilai." ya ada nilainya tadi itu dihubungkan dengan pendapat siapa kalau seandainya itu dinilai material nah, intan itu indah indah menurut siapa nah, itu beda lagi itu berjenjang mungkin indah bagi ya mohon maaf itu si uh, siapa itu yang pengacara itu tuh, tuh si tombol itu belakang eh siapa ya, belakang Hotman Paris nah itu kan intannya banyak tuh berliannya kan banyak kan begitu kan bagi dia Hedois, ya, indah tuh tapi mungkin bagi Mas Ata karena belum punya intan nggak indah kan begitu ya indahan batu akik kan, gitu ya nah itu maksudnya berjenjang ya, seperti itu jadi tergantung si nilai orangnya kan gitu nah, Kenapa enggak punya intan, Mas Atta? Halo. Kurang tertarik, Pak. itu. Udah ketemu tuh kurang tertarik. Berarti kan di situ terjawab oleh Max Kenyataan yang ada lebih tinggi yang lebih rendah bila mana dengan suatu dengan lainnya. Artinya di situ tergantung sudut pandang, enggak tertarik. Orang buat apa ya? Hanya batu. gitu kan. batu akeh, batu intan sama-sama batu, tapi ada nilai kata Mas Topan nilainya menurut seseorang bahwa intan itu indah kalau kena sinar ini mahal dan seterusnya itu nilai gitu kira-kira dimengerti ya bahasa dari ini ya hmm. nah itu uh, itu tadi masuk nih dengan pendapat Nonton Negoro uh, yaitu berdasarkan jenisnya yang bersifat material dan non material dan seperti itu nah kemudian uh, Mbak Nurul, itu kan pengertian nilai ini kan value, yaitu aksiologi, ya, theory of value, ya, bahwa menunjuk kata beda abstrak yang artinya adalah keberhargaan, word atau kebaikan, goodness, bisa diartikan kira-kira apa itu dari filsafat ini? latihan gitu dan menerjemahkan dapat filsafat biar kayak lulusan UGM semua <laughs> jadi gini kita itu mempelajari suatu pengetahuan itu wajib jadi nanti kalau ya kita tahu rekan-rekan ini jadi pejabat negara jadi anggota dewan jadi dosen dan seterusnya kalau ditanya orang itu ikut perkembangan zaman. Dan ini ada di filsafat semua kalau diartikan dan seperti itu. Apa itu keberhargaan tuh? Benda abstrak yang artinya keberhargaan atau goodness-nya. Apa aja Mbak Nurul? Belum, belum kepikir. Kalau menurutnya Nurul, kayak sesuatu yang um, bernilai kebaikan gitu, Pak. Hmm. Ya, nilai kebaikan. Contoh? Hmm, kayak apa ya? Ya mungkin kayak tadi yang Bapak tanya ke Kak Fajar, pilih sehat apa uang? Fajar lebih milih sehat. Ya. Kan kalau sehat bisa cari uang gitu. Hmm. Itu tingkat nilai kebaikan Itu tingkat ya? Atau keberhargaan Keberhargaan Itu tingkat Tingkat <laughs> Oke okay. Mas Samsul Kira-kira apa hmm. Nanti kan segini pendapatnya beda-beda gitu. Mungkin kayak oksigen Pak Dia berharga hmm. Tapi dia dengan oksigen juga kita uh, Menua dan mati hmm. Hmm. Oksigen itu apa ya? Ya, salah satu kebutuhan pokok kita sih sebagai manusia. Oh, pernafasan udara itu ya. ya. Wah ini filsafatnya lebih jauh ini. <laughs> Oke, jadi kita baca ya. E, maka filsafat sering ya, sering juga diartikan sebagai ilmu tentang nilai-nilai istilah nilai-nilai dalam bidang filsafat dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak. Ada kata-kata benda abstrak yang artinya keberhargaan dan kebaikan. Nah, kata kerja artinya suatu tindakan kejiwaan dalam nilai mau melakukan penilaian. Jadi kalau oksigen itu kebutuhan, Nah, itu memang iya, tapi di sini ada keberhargaan dan kebaikan nilai-nilai yang mempunyai nilai e, harganya yang sangat luar biasa. Kalau kita nilai, salah satunya kalau tadi oksigen itu kebutuhan, ya kebutuhan itu hanya kebutuhan keberhargaan. Nah, kalau sehat, ya jiwanya baik, sifatnya baik, ada kucing, nurul, contohnya besok beli makan contohnya dikasih di jalan berhenti ada kucing dikasih itu ada nilai kejiwaan nilai kebaikan mau nggak ada nggak ngasih makan kucing juga nggak dosa kan begitu ya tapi ada nilai kebaikan ya wah ini kucing siapa yang ngasih makan di jalan ada kucing liar dan tetapi mempunyai nilai kebaikan nah di sini besok beli ikan setiap mampir lewat itu berhenti sebentar kasih ikan ke kucing, nah sebetulnya nggak wajib gitu, tapi ada nilai kebaikan. Contoh, pas punya uang 10.000, ribu, ribu buat tanggil, lihat tetangganya atau tadi ketemu anak kecil atau kalau komplek ada satpam, ah saya mau beli satu lagi lah buat satpam. Nah itu ada nilai kebaikan yang nggak direncanakan, tiba-tiba ada nilai kebaikan. Nah itu aksiologi. Aksiologi teori of value, jadi suatu kejiwaan ya, yang melakukan penilaian mau mau, jadi suatu nilai itu ada nilainya, tapi kalau nggak mau dilakukan ya nggak jadi. Jadi mau melakukan penilaian tersebut, ya siapa yang melakukan ya kita. Nah, oksigen salah satunya eh, adalah unsur yang masuk kalau menurut Mas Samsul adalah yang terpenting dalam kehidupan. Tapi kebaikannya ya kalau nggak ada oksigen mati kan begitu ya. <guluh> Jadi <tongan> tinggi banget udah udah jauh bener tapi udah tinggi jauh. Jadi di sini kalau kita perhatikan ada setelah kita ngasih makan kucing itu ada nilai ada penghargaan penghargaan terhadap ya rasa apa ya. Ada rasa tadi ini tinggi banget nggak bisa dinilai dengan duit berapa sih ngasih makan kucing apakah sampai satu juta dua juta nggak bisa dinilai seperti itu tapi nilai itu hanya yang mau melakukan oh iya dan itu nilai itu ikhlas kemudian kalau kita pertimbangkan siapa yang akan mendapat yang akan menilai perbuatan kita yang menciptakan kita tetangganya ketahui ini orang ngapain duduk di pinggir jalan ngasih hitungan gitu ya hanya gitu doang sebatas itu. Tapi kita kejiwaan kita yang menilai. Begitu ya kira-kira ya. Nah, kemudian ada hierarki nilai. Mas Fadli, ya. Hedonis itu sifat apa yang? Hedonis itu sifat uh, yang berpegang tinggi pada kenikmatan pribadi atau kenikmatan lah, Pak. ya Berarti kalau orang disebut, wah itu hedonisme, berarti orang itu nggak pernah susah kan ya. Wah intinya nikmatin terus kan begitu ya. Lebih ke arah ingin memuaskan diri sih Pak. Ya, ingin memuaskan diri. Nah, kalau di e, budaya kita, itu kan ada plus minus, itu baik atau jelek ya? E, balik lagi Pak, itu tergantung apa yang dilakukannya untuk memuaskan dirinya gitu. Hmm misalnya kalau kalau misalnya uh, itu membuat dia malah contohnya pak kalau misalnya di dalam lingkungan kita kan hedon itu lebih condong ke arah jajan jajan jajanan mahal seperti pakaian mahal itu itu sebagainya kalau misalnya dia memang kurang mampu ke arah sana atau memang belum bisa ke arah sana jangan memaksakan diri gitu pak itu bisa berakibat buruk tapi kalau misalnya memang dia mampu ke sana dia bisa merasakan kepuasan gitu, karena dia mampu. Gitu, kalau dia nggak mampu, itu malah makin membuat dia susah. Gitu, Pak. Oke, berarti kalau di simbolnya hidupnya itu penikmat, ya, hidupnya itu ya. Memuaskan diri, penikmat untuk memuaskan diri, ya, Pak. Tapi belum tentu ya. ke ke kenikmatan dia itu bagi orang lain, nikmat juga, ya. Belum tentu, Pak. Belum tentu, oke. Jadi kesimpulannya tadi tergantung sudut pandang. Kalau kita lihat kita mempelajari Pancasila dari awal sampai pertemuan, karena itu orang yang mempunyai sifat nis itu baik atau jelek? Uh, gimana Pak? Jangan pakai tergantung loh. <laughs> Jadi gini, nah, kalau kita akan mempelajari dari, oke. Okay. Jadi sifat Indonesia ini kalau kita mempelajari Pancasila, ini filsafat ya, bukan baik buruknya ya. Dari pertama sampai pertemuan sifat Indonesia itu di sebagai warga negara di Indonesia itu baik atau jelek. Jawabannya saya kunci, jangan tergantung. Baik kepada orang yang melakukan karena dia men menerima yes, baik kekuasannya. Ada orang menakutkan. Ya. bagi dia ya Iya Pak bagi dia oke okay. hmm. ya tetapi dia nggak peduli ya nggak peduli terhadap lingkungan sekitarnya Contohnya dia mabuk minuman keras dan seterusnya itu dia akan mencari kenikmatan ya baik bagi dia tapi bagi orang lain ada efeknya hmm, noper nabrak dan seterusnya ya kan nah, Masa saya gitu jadi menguraikan sampai jelas, ya kan? Jadi nanti, eh, tapi kalau ini tadi kan hanya filsafat nilai ya. Jadi filsafat nilai itu kita suruh mengimplementasikan sendiri. Nah, tinggal kita melihat dari mana sudut pandang antara eh, di situ adalah hedonis mencari penikmat. Kalau diterapkan full ya sifat ini di Indonesia berarti kurang bagus karena tidak ada Kepedulian kan begitu kan ya. Nah, kalau tadi kalau dari pendapat Mas Fadli itu kan orang mencari nikmat, orang pakai beli-beli itu dianggap kenikmatan. Oke. Okay. Hidonis menurut uh, ini siapa yang menurut Aldi? Aldi ada nggak Aldi? Hadir Pak. Aldi Setiawan. Ya, Apa hidonis menurut Mas Aldi? apa pengertian menurut Masadi apa Hedonis. tadi Mas Fadli sudah memberikan pendapat orang mencari kenikmatan hmm. tapi sifatnya yang punya duit kan begitu nah, kalau nggak punya duit jangan coba-coba mencari kenikmatan utangnya banyak dong. <laughs> berarti itu kan mat, apa ya bersifat materialitis Nah, agak beda lagi, tentu orang yang banyak duit itu nikmat juga. Nah, saya belum menyampaikan ke sana. Ada, ada pendapat, Mas Aldi. Kerennya, belum, Pak, belum ada pendapat. Belum. Ya oke. Okay. Mas Fajar, belum. ada pendapat. Mas Fajar. Iya Pak. Edonis. itu menurut Mas Fajar apa? Indonesia itu eh, kesenangan pak untuk diri sendiri, mungkin mirip sama kepuasan sih pak. Hmm. Jadi dan itu kita... eh, ya pak. Ya lanjut. Nah itu eh, itu bagi diri kita itu baik pak karena tidak menyusahkan diri kita, tapi dengan ketentuan tidak mendatangkan dampak yang negatif. Seperti contoh yang dijelaskan tadi, Pak, kerusuhan, mendatangkan, menarik orang untuk melakukan kejahatan, dan dampak negatif yang lainnya, gitu, Pak. Jadi, kalau diartikan, menurut Mas Wajar, untuk mencari kenikmatan kepuasan diri sendiri, tetapi yang tidak merugikan orang lain, kan begitu, kan ya? Ya, pak. Contohnya apa? Contohnya hmm. kita beli mobil, pak, mobil mewah gitu, pak. Kan kalau kita beli mobil kita tidak hmm. punya garasi, kan, pak. Jadi Mobil kita di apa itu namanya di parkirkan di garasi kita sendiri. Kalau kita belum punya garasi kan kita parkirkan di pinggiran atau di depan halaman orang itu kan memberikan dampak buruk bagi tetangga gitu, pak. Berarti itu kenikmatan material ya? Iya material, pak. Nah, kenik kenikmatan material tapi tidak boleh merilkan diri sendiri. Jadi sebetulnya inti hidunisme ya tidak boleh mengganggu merugikan orang lain. Sebetulnya kalau kita perhatikan arti dari hidunisme sendiri adalah orang-orang yang selalu senang. Nah jadi kelompok hidunisme, di ya orang-orang yang senang. Tapi dalam filsafatnya kan tidak seperti itu. Senang terus, senang itu bisa mahal bisa murah, ya. Nah, bisa mahal bisa murah itu mencari kesenangan Nah, senang itu tergantung dari diri sendiri tidak tergantung orang lain mobil mewah itu mungkin bagi orang lain senang ada satunya nggak senang pakai mobil biasa aja Avanza ya, mewah juga Avanza bagi saya mungkin yang paling murah itu ya mobil saya punya mobil Citron tahun 80 itu mungkin bagi Mas Fajar kan ah mobil tua gitu tapi saya senang nikmat tapi bukan itu sebetulnya jadi yang disebut dengan hedonis ini ya di sini hedonisme itu orang senang terus pokoknya nggak pernah mikirin susah nggak pernah ribut nikmatin dunia senang terus itu sebetulnya itu yang disebut dengan uh, orang hedonis Ya kan, jadi kelompok yang sukanya senang-senang terus, nggak pernah susah. Mau ada petir di tengah jalan juga senang aja dia mah. Ma. <laughs> gitu. Pokoknya happy terus nggak ada masalah lah. Jadi orang yang tidak bermasalah, orang yang nggak pernah susah itu kelompok nah Kalau yang tadi masih material itu berarti dia masih kenikmatan material. Nah, kan begitu nih. Contohnya kita dikasih sehat aja udah senang. Nah itu tidak belum masuk kelompok hedonis. Karena hedonis itu orang selamanya senang aja, dia happy happy aja gitu. Hidupnya happy terus. Mau bagaimana caranya, mau orang mau ribut dan seterusnya, intinya happy. Nah, gitu. Begitu ya. Nah kalau ada dari delapan nilai itu sudah kita lihat tuh ada nilai ekonomis, nilai kejasmanian, nilai hiburan, ya nilai sosial nilai watak jadi satu kesatuan ini tidak bisa dipisahkan seperti itu kira-kira ya jadi kalau Indonesia itu bisa masuk kelompok inmaterial tapi tidak terwujud oh, happy aja punya duit seribu juga happy punya duit dua miliar juga happy Nah, nggak bisa makan juga happy kan gitu. Pokoknya orang happy lah, anggapnya bahasa milenialnya seperti itu ya. Nanti dikali lebih jauh tentang Indonesia. Oke, jadi eh, Mas Tegar masih ada nggak? Halo. Hadir Pak. Hmm. Hadir. Uh, uh. Coba saya ingin lihat wajahnya itu. Pakai baju nggak dia? Oh, eh, pakai baju, masih ganteng dia. <laughs> Jadi eh, ada nilai, ya yang suatu nilai berwujud material saja, ada non-material, atau di situ adalah mengandung nilai yang sangat tinggi. Eh, filsafat nilai ini, coba bisa menurut pandangan Mas Tegar seperti apa? Masih dalam hedonis itu, Pak. Bukan, ini sudah masuk ke hierarki nilai. Itu sudah dibawahnya Indonesia. Jadi nilai itu ada yang berwujud material, ada yang berwujud non material atau imaterial. Nah itu filsafat hierarki nilai ini seperti apa menurut Mas Tegar? Sebentar masih nyerna ya? Ya nyerna, oke. Okay. Ya, yes, pokoknya ngomong aja nanti kan ketemu. Jangan lama-lama waktunya habis nanti. <laughs> Tahu-tahu subuh nih. Oke. Okay. Masih bingung Pak. Masih bingung. Ya wes nanti dibaca. Ini Mas Ulin. Ulin Nuha. Ayah ente. Mas Ulin. Mas Kulin. Uraono Mas Raka. Raka Buming. itu anaknya Pak Presiden itu Raka Buming. Raka Buming Raka. Ada enggak itu? Ini pada wajahnya pada enggak dilihat-lihatin. Nah, oh itu Mas Soleh masih pakai kerudung. Sudah nyampe rumah Mas Soleh. Lagi di kantor polisi, ya. Pak. Ini lagi istirahat. Hujan, Pak. Di kantor polisi. Ya, pak tertangkap basah oh. pak hujan disuruh banjir <laughs> ya pak benar. sama polisinya pak ya, itu, ya. Ya, itu filsafat itu jadi di kantor polisi itu bisa nilai tertangkap basah ya benar itu <laughs> <Ini> <laughs> lagi basah, karena kehujanan nah, <laughs> itu biarpun dia naik motor itu masuk itu pelajaran tadi itu Oke, okay, Doni. Mana Doni? Doni enggak kelihatan. Ridwan. Enggak kelihatan. Muhammad Misbahum. Halo. Leonis. Siapa ini ya? ya Pak. Di depan Reza. Leonis mana? Coba wajahnya. Hujanan juga enggak? Enggak, ya, Pak. Baru nyampe, Pak. Nah, gitu. Iya, itu Nurul pengen pengen lihat itu wajahnya Leonis. Nah, <laughs> tadi ngikutin enggak tadi? Setengah doang sih, Pak. Tengah tengah ke bawah atau setengah ke atas? Ke atas, Pak. <laughs> Berarti pas kalau ke atas eh, oh, apa sedu, sesudahnya berarti masuk itu maksudnya ke bawah pak oh iya kalau ke bawah hierarki nilai masuk ya tadi ya pak saya ngomong dengar nggak ya kira-kira Kira-kira eh, nilai ya pak ya jadi nilai uh. itu ada yang berwujud ada yang non berwujud Material, ya material dan non-material in material itu nu mas Leonis apa itu? Belum nyambung? Kalau belum belum nyambung, boleh dibaca-baca dulu. Mungkin kalau nilai material, nilai sesuatu yang berguna untuk mm -hmm. manusia, gitu, Pak. Ya, mm. contohnya pakaian, gitu, Pak. Mm -hmm. Ya, itu realnya begitu. Ya. Artinya, kalau material itu bisa dilihat di indera, kalau itu tadi kan bendanya, ya. Material iya. itu bisa dilihat dengan indera maupun alat pengukur. Nah, contohnya ada berat, ada panjang, ada luas dan sebagainya. Kalau in-material itu agak susah nih karena kejiwaan, kerohanian, uh, jiwa kita, yaitu adalah hati nurani, hati nurani manusia dan seperti itu. Uh, itu uh, in-materialnya. Jadi suatu saat ada orang sering uh, baca di koran atau dengar berita mengenai tuntutan material inmaterial. Artinya tuntutan uang sama tidak uang. Kalau imaterial itu biasanya uh, harap minta maaf di koran selama satu bulan atau di televisi kan pernah dengar kan gitu ya. Uh, artinya dia selain itu ada tuntutan. Tuntutan material tentang dalam hukum itu menuntut, contohnya 10 miliar dan tuntutan imaterial yaitu meminta maaf supaya nama baiknya itu e, diperbarui yaitu dengan hati nurani dibantu oleh alat e, alat indera e, penglihatan ucapan cipta rasa karsa dan macam-macam kan seperti itu ya udah pernah ngantuk belum sih? Lumayan, Pak. Gimana kira-kira? Udah mau dilanjut atau mau udahan? Cepat so, so, oh, so Pak. Eh? <laughs> sebetulnya sebetulnya Pak Agung ngasih waktu sampai jam 9 ya ini lebih 30 menit tapi suruh jelasin 20 menit ya bingung saya baru buka laptop udah habis waktunya, <laughs> tapi nggak apa-apa karena ini malam puasa kan belajar ini juga ibadah, ya betul ya Mas Samsul ya siap betul pak iya belajar itu juga ibadah jadi bukan hanya uh, ibadah tertinggi adalah bagi muslim ya puasa kan gitu, Nah oke okay. kalau gitu Uh, tolong minggu minggu depan tugasnya di ini ya nanti di boleh lewat apa namanya itu lewat telegram atau di email nah, email saya itu ada di atas tadi ada ya email udah udah tahu ya uh, di email kemudian powerpoint besok Uh, minggu depan pertemuan itu. pertama kelompok satu, itu yang mempresentasikan. Jadi pola mempresentasikan, gantian tuh. Contohnya kalau uh, ada enam orang, ada sepuluh lembar atau dua belas lembar ya, lembar pertama kedua satu orang, ganti, langsung nyaut itu, lembar kedua orang berikutnya uh, dan seterusnya begitu. Jadi nanti biar setiap itu punya kesempatan untuk latihan, latihan berdiskusi. Contohnya kelompok satu itu empat menit si Mas Abdullah, Mas Doni, Mas Ridwan menyampaikan. Nah nanti ditanggapi atau diperdebat oleh Mas Fajar, oleh Mbak Nurul tanya. Jadi nanti saya kasih setiap itu perwakilan kelompok. Nah, seperti itu. Nah, nanti kan hidup nanti tahu Pancasila ini larinya kemana. Oh iya, dan jangan mikirin IT, ngetik-ngetik IT terus. Kali-kali -kali hiburannya dengan Pancasila. <laughs> Selain Pancasila, apa pelajaran yang tidak ngitung-ngitung di komputer? Enggak ada ya? Saya Inggris. Bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris. Oh, iya, itu wajib kalau orang komputer wajib bahasa Inggris. Nah, jadi uh, jangan nanti... Mas Topan udah apal ya Pancasila ya? Apal, Pak. Nah, benar. Pancasila. Saya nah, enggak, takutnya nggak apal lagi nanti. Nah, ini udah saya diemin, udah empat minggu itu saya diemin, saya suruh ngapalin. <laughs> kan waktu itu belum hafal sekarang pasti udah hafal ya udah hafal belum hafal pak benar benar eh, coba coba itu si Fajar pengen pengen kenal tuh pengen hafal pancasila coba pancasila satu ketuhanan yang maha esa dua kemanusiaan yang beradab tiga satu Indonesia eh salah ya pak satu Pancasila satu <laughs> Ketua Lenteng Mahesa dua. Persatuan Indonesia. Eh, masalahnya lu, masalah lupa sih, Pak. Pelan-pelan coba. Iya. Udah empat minggu saya suruh ngapalin. Aduh. itu gimana itu? Mas Firdaus itu coba. Coba topan main ke rumahnya Mas Soleh itu. Nah, sampai ngapalin sambil ngopi sana. Katanya apa? Kalau kesini kan ketangkep polisi dia, Pak. Iya kalau nggak bisa ngapalin Pancasila tangkap polisi itu. <laughs> itu nanti saya suruh jelasin. nih itu contohnya kalau Mas, uh, Mas Topan itu masuk kelompok berapa? Kelompok satu ya. Nih Pancasila sebagai ideologi negara. Nah itu salah satunya Kapa? Itu, itu. Jadi sila sila pertama, sila kedua, ketiga itu nanti ideologi negaranya nyambungnya kemana kan? Harus apa itu ya? <laughs> itu diketawain di Reza tuh Pancasila nggak apal tuh. Reza satu kelompok ya, jadi nanti biar debat aja. Tuh. Nanti saya tanya itu ya, sebagai ideologi negaranya sila keempat itu seperti apa kan gitu tuh. Udah apal Mas Mas Topan itu ideologi negara hubungannya dengan sila keempat. Ya udah sila sila ke pertama aja yang tadi apal lah. Apa? Sila pertama tadi apa? Ketuhanan yang maha esa, Pak. Iya, hubungannya dengan sebagai ideologi negara apa? hubungannya, iya ada hubungannya itu. Pancasila sebagai idul negara kan sila pertama ada hubungannya itu, saling menghormati kebebasan dalam jalan yang pak. Salah Halo. ya, wih, wih, jangan di, jangan dilanjutin salah itu. <Q subscribe> eh, nanti baca lagi sia, pak. Ya nah, baca lagi ya. Ah, ideologi ideologi itu dasar ya nah itu tercantum dalam apa pembukaan Undang-Undang Dasar alinia keempat masuknya nanti ke pasal dalam UD pasal yaitu dua agama dua berapa dua sembilan pak ya dua sembilan itu ideologi dasar negara itu nah, jadi nanti cara cara presentasinya begitu pancasila ideologi eh, negara sebagai contoh Sila pertama ketuanya yang Maha di mana termuat di dalam pembukaan undang-undang Elenia keempat bagaimana di dalam norma batang tubuhnya yaitu pasal 29 ayat 1 2 ayat 1 bahwa eh, apa ayat 2 nya apa setiap warga negara berhak memeluk agama kepercayaannya dan seterusnya kan gitu itu ideologi itu hmm, gitu ya Mas Tepan ya Coba sekarang Mas Topan ini kuliah di IT jurusan apa? Jurusan te apa? Teknologi Informasi Pak. Teknologi Informasi. Nah, kalau dihubungkan dengan Pancasila sila berapa Siapa yang bisa jawab? 1, 2, 3, ada 28 orang. Sila keberapa kalau dihubungkan? Oke, saya pancing. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Sila keberapa? Lima, Pak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak. Ya, keadilan sosial. Pasal berapa? Pendidikan pasal berapa? Buka sendiri besoklah udah malam badan ngantuk begitu. <laughs> jadi itu yang dimaksud jadi waktu uh, saya menyampaikan ini oh ini uh, alenia masuk ke batang tubuh ini nyambung nih. Jadi di batang tubuh itu mengambil di pembukaan doang, di sila-sila itu. Makanya yang disebut dengan Pancasila sebagai sumber segala hukum, sumber dari sumber segala hukum karena hukum yang ada itu di batang tubuh. Batang tubuh itu mengambil dari sila-sila Pancasila. Termasuk sekarang ada pendidikan Haiti. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Negara memfasilitasi termasuk jaringan internet. Itu fasilitasi negara. Coba kalau nggak ada jaringan internet hari ini kita nggak bisa belajar ya. Nah, itu maksudnya sana Jadi nggak hanya oh ini IT, ini internet. Tiba-tiba kalau bahasanya Mbak ujuk-ujuk ada nggak begitu itu mengambil dari undang-undang dasar ada karena negara wajib memfasilitasi nah, kan begitu tuh ada internet ada listrik ya ada sinyal coba kalau seandainya oleh kementerian komunikasi ini bandwidth-nya diturunin jeblek wajah kita nggak kelihatan semua nah makanya kita bisa menuntut ke negara, seharusnya kami belajar dengan baik, sinyal harus baik, karena disuruh tatap mukanya pakai online, nah itu masuk ke sana, negara wajib gitu ya, cara jelasin Pancasila kan begitu. Wah ini kalau udah ngobrol kemalaman ini, lainnya udah pada tidur. Oke, terima kasih, mohon maaf sebelumnya, ya, semoga teman-teman eh, semua sehat ya, selalu, dan masih satu minggu. Kelar ya seminggu ya? Kelompok ya? Bye -bye. Ya Contohnya si Topan membuat dua lembar. Reza dua lembar. Ridwan dua lembar. Doni dua lembar. Abdullah dua lembar. Raka dua lembar. Jadi udah 12 lembar. Gitu. Nah nanti dipresentasikan masing-masing yang dia buat. Gitu. Kalau nggak dikitu biasanya diserahkan aja. Udah si Doni aja yang membuat. Hanya Nim sama... It. <laughs> Terjelasin terus jelasin, gak kelar. Heh? Jadi, first nah, semua itu, bikin trade, betul. Jual lembar dua lembar. Jadi, nanti kalau pas presentasi, contohnya uh, kelompok dua, Pancasila sebagai filsafat negara, Fajar dua lembar, Nurul dua lembar, Fatri dua lembar, Soleh dua lembar, Atta dua lembar. Pas giliran Mas Fajar, lembar kedua jelasin, giliran Nurul, lembar itu jelasin. Fadlin jelasin. Contohnya si Topan tanya ke Fajar mengenai filsafat apa, ya yang jawab yang membuat, ya, kan gitu. Oh itu buatan Fajar, itu buatan Nurul, kan gitu nanti. Gitu. Latihan, latihan. Jadi begitu kira-kira ya. Paham ya? Paham, Pak. paham. Oke. Kalau paham kita kita tutup. Mohon maaf sebelumnya. Bila itu baik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat berkuasa. Selamat Mohon maaf saya live ya. Monggo Pak. Monggo. Topan lagi, topan lagi. Sep banget itu dosen ya. Apun. nah topan, kena. Kena terus. Hmm, kan grogi jadinya. <silence> Pot jantung. Ya udah yuk, aku duluan ya mau balik. Ya udah, ngobar juga. Assalamualaikum. Salam.